Memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah, ribuan jemaah dan santri mengikuti pengajian Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Tuan Guru Bajang mengajak umat Islam meneladani nilai perjalanan hijrah Nabi Muhammad, termasuk meningkatkan peran orang tua, menanamkan nilai akhlakul karimah kepada anak-anaknya. Ribuan jamaah dan santri pondok pesantren Darunah Dataim Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah Pancor Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat menyambut kedatangan Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi. Mereka hadir untuk mengikuti pengajian Tuan Guru Bajang dalam memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah ini mengajak umat Islam meneladani hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Menyinggung fenomena Citayam Fashion Week, Tuan Guru Bajang juga mengingatkan para santri dan orang tua untuk menanamkan nilai akhlakul karimah. Ini tugas kita. Kan semua apa yang kita saksikan hari ini di TV adalah hasil dari proses panjang. Bagaimana dia dibesarkan di tengah keluarganya. Bagaimana orang tuanya mendidiknya. Kalau dia punya tempat yang nyaman di rumah, dia tidak akan tidur di emperan. Walaupun bukan katakanlah tempat yang mewah, tapi ada kasih sayang. Tidak mungkin dia akan tidur di emperan. Dalam kesempatan ini, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi juga mencukur rambut balita dalam tradisi ngurisang masyarakat suku Sasak. Dari Lombok Timur NTB, Ramli Nurawang Ainus melaporkan.